Saudara Partai Amanat Nasional belum menentukan pilihan memilih Prabowo atau Ganjar pada Pilpres 2024. Tetapi PAN memastikan akan mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres nantinya. Partai Amanat Nasional mantap akan mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Nama Erick akan disodorkan nantinya kepada bakal capres yang dipilih oleh PAN. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menyebut, PAN masih berada di antara dua pilihan, antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Komunikasi politik juga terus dijalin dengan PDI Perjuangan maupun Gerindra, hingga nantinya mencapai titik temu. Untuk cawapresnya, itu insya Allah Erick Thohir. Nah, jadi kalau yang dilakukan PAN selama ini, baik dari pertemuan di internal kami maupun komunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan partai politik, terakhir kami dengan PDIP, dalam waktu dekat dengan Gerindra, itu artinya apa yang kami lakukan itu on the track, sudah pas dengan kemauan rakyat insya Allah. Jadi tinggal nanti kami memutuskan apakah dengan Ganjar atau dengan Prabowo. Nah, persoalannya memang kami yang kami sodorkan ya Erick Thohir kalau untuk cawapresnya. Ya,